Siapa yang enggak tahu sinetron fenomenal ini, Cinta Fitri tayang perdana pada 9 April 2007 hingga 8 Mei 2011 di stasiun televisi SCTV. Cinta Fitri menjadi salah satu sinetron Indonesia dengan jumlah episode yang tembus 1000, yakni total 1002 episode yang dikemas dalam 7 season, geng. Karena ceritanya yang dianggap bikin greget dan gak kalah seru dari film romantis Indonesia, jangan heran kalau ibu kamu betah menonton Cinta Fitri. Sinetron yang diproduksi MD Entertainment ini sekaligus melambungkan nama artis baru kala itu, yakni Fian Sungkar, Teuku Wisnu, dan Atli Fairuz. Selanjutnya ada Jodoh Wasiat Bapak dengan memadukan unsur horor, komedi, dan drama di dalamnya. Tema tersebut rupanya diterima oleh masyarakat hingga sinetron ini ditayang dalam waktu yang cukup lama, yakni dari 22 April 2017 hingga 26 Juli 2019 di ANTV. Maka sinetron ini berhasil menyusul jumlah episode Cinta Fitri. Secara keseluruhan, Jodoh Wasiat Bapak tayang dalam 1042 episode. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sitkom fenomenal Bajat Bajuri bisa dibilang menjadi pelopor sinetron dengan episode mencapai ribuan. Sinetron ini ditayang dalam 1291 episode. Ditayangnya di Trans TV sejak awal tahun 2002 hingga 2007. Sinetron ini pun mengalami banyak perubahan seperti penambahan durasi hingga munculnya judul lanjutan. Di antaranya Bajat Baru Bajuri, Bajat Bajuri Edisi Salon Onek, dan Bajat Bajuri Nari Lagi. Sudah nonton semuanya, geng? Keseharian Bajuri bersama Oneng dan Emak serta tetangga sekitar seperti Ucup dan Said bikin kisahnya gak kalah kocak dari film komedi. Anak Langit adalah sequel dari sinetron Anak Jalanan yang tayang dalam 810 episode. Tapi sequel ini punya jumlah episode lebih banyak, yakni 1560 episode. Meski Anak Jalanan tayang di RCTI, tapi sequelnya ini pindah ke SCTV dengan pemeran yang sebagian besar masih sama, dan Stephen William pun masih menjadi pemeran utamanya. Sayangnya, karena pandemi COVID-19, sinetron Anak Langit berhenti secara tiba-tiba di episode ke 1560, tayang pada 30 Maret 2020 lalu, geng. Sinetron panjang yang dibintangi oleh Mat Solar bukan cuma Bajat Bajuri saja, tetapi juga Tukang Bubur Naik Haji. Sinetron ini disiarkan oleh RCTI, tayang sejak 28 Mei 2012 hingga 2 Juni 2017. Mat Solar kembali menjadi pemeran utama sebagai Haji Sulam, sang penjual bubur ayam, geng. Sayangnya ia hanya membintangi sinetron ini hingga episode 200-an saja. Padahal secara keseluruhan sinetron ini tayang dalam 2185 episode. Dunia Terbalik mengisahkan para suami yang mengurus rumah tangga, sementara para istri meninggalkan kampung halaman untuk menjadi TKW di luar negeri. Premis yang unik ini didukung akting aktor kawanan seperti Agus Koncoro, Mika Amelia, dan Sutan Simatupang. Dijamin gak kalah seru dari film lucu Indonesia deh. Sinetron ini masih berlangsung dan disiarkan di RCTI, bahkan sudah mencapai 2297 episode. Kamu bisa menyaksikannya setiap hari sejak tayang pada 5 Januari 2017 sampai sekarang ini. Tukang Ojek Pengkolan mengangkat kisah yang cukup dekat dengan masyarakat, yakni tentang pergeseran transportasi ojek pangkalan menjadi ojek online. Meski temanya tergolong sederhana, Tukang Ojek Pengkolan ternyata memiliki banyak penggemar.
Gak heran sinetron ini tayang hingga 5 tahun lebih. Geng, sinetron RCTI ini tayang sejak 25 April 2015 dan sudah mencapai 2585 episode. Jumlah ini pun akan terus bertambah karena sinetron ini masih berlangsung sampai saat ini, geng. Nah, itu tadi ulasan mengenai sinetron Indonesia terpanjang dengan jumlah episode yang mencapai ribuan. Bahkan beberapa di antaranya masih tayang hingga sekarang. Meskipun dianggap bertele-tele bagi sebagian orang, nyatanya sinetron tadi memiliki jumlah penonton yang cukup tinggi sehingga bisa ditayang hingga bertahun-tahun, geng, sampai saat ini.